kenapa kita perlu belajar mengangkat kayak gitu? Ini kopinya belum ada ya? Oh, pakai penghargaan. Mutakin lu juga. Siapa? Ini juga kan. Ini aja pas sebelah saya, Pak. Oh. Mengapa kita perlu belajar mekanika teknik di kelautan? Ayo, Mak. Kita jawab. Kalau kita dari jalan pembelajaran mata kuliah ini. Mengapa kita perlu belajar mekanika teknik? Ayo, Mas. Silakan. Enggak apa-apa. Luangkan aja. Ya, Pak. Mungkin kalau dari saya karena nanti dari mata kuliah ini akan dikembangkan untuk semester depannya. Jadi dapat membantu pembelajaran kita di semester depannya. Ya, ini bukan hanya itu saja. Karena lulusan kalian, kelautan ini kan sebenarnya teknik sipil di laut, ya. Jadi kalau di darat itu orang buat bangunan, segala macam itu orang sipil. Kalau di pantai, antar laut, dalam itu adalah orang teknik kelautan. Diharapkan kalian nanti lulus jadi sarjana teknik kelautan. Nah, kalau jadi sarjana teknik kelautan, berarti ya kalian baru mampu bangun bangunan, mulai dari bangunan pantai, merancang bangunan di pantai sampai di bangunan lepas pantai seperti itu. Dan itu banyak pelajaran mekek, tegangan-tegangan itu yang terjadi di struktur itu kan pelajari mulai mekek satu ini, mekek satu, mekek dua, nanti ada bisa perancang ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalian ya misalnya kalau gue di gambaran nanti kerja ya tetap kalian adalah membuat apa itu merancang juga untuk prosesnya juga ya di lokal atau pantai juga ada apa proses pengumpulan minyaknya itu juga ya. Jadi itu nanti ada mata kuliah lain yang juga mungkin ada. Jadi sebenarnya komplek ya di kami di teknik lautan ini begitu. Ya. Wah ini lokok aja. Nanti masalah analisa struktur dan macam bukan struktur. Kemudian timbangan reaksi dan analisis balok dan frame, refleksi balok, analisa struktur satu tak tentu, nama berbahaya, kemudian ya dari empat kelas yang kita selenggarakan ini sebenarnya sama nanti ya, pokok juga ada material, ada punya buku pokok itu ya, kemudian bisa pakai struktur analisis atau timogen bu, ya, yang ngelatih bukunya pokok atau timogen.